Next berikutnya diperhatikan kita akan membahas tentang kubus ya yang kedua adalah kubus. Nah, kubus termasuk balok yaitu balok yang istimewa. Nah, jika pada suatu balok panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi, maka balok itu dinamakan kubus. Nah, contoh manakah balok berikut yang termasuk kubus? dilihat tabel berikut ya. Nah, yang disebut dengan kubus yaitu yang nomor 2 sama nomor 3 ya karena nilai panjang lebar tingginya sama semua. Kemudian panjang yang nomor 3 0,3 meter ini sentimeter, ini desimeter. Kalau kita buat ke nilai satuan meter, maka nilainya sama yaitu 0,3 meter. Nah, berikutnya yang nomor 5. 5 ini kita kategorikan sebagai kubus juga ya. Di sini kalau desimal, uh, desimeter maksudnya. Kemudian ini meter, ini sentimeter. Kalau kita rubah ke sentimeter, ini kalikan 10. Ya. Kemudian ini kita kalikan 10. Kemudian ini kita kalikan 100. Biar nanti nilainya adalah sama-sama Satuannya cm, yaitu 250 cm. Jadi, yang bukan kubus ini, ya, karena beda semuanya. Kira-kira kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, kubus itu, ya, nilai panjang, nilai lebar, nilai tinggi, itu semuanya sama pada sisinya. Nah, sekarang kita akan bahas unsur-unsur kubus. Nah, titik sudut pojok ada 8 buah. Misalnya, titik A, B, E, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut titik pojok A. C, D, E, F, G, H. Ya, ada 8 buah. Yang kedua rusuk, ya, semua sama panjang. Ya, panjang lebar tinggi itu nilainya sama semua ini, eh, panjang sisinya. Nah, berikutnya yang ketiga, sisi itu ada 6 buah. Semua kongruen berbentuk persegi. Antara lain ABCD ini ya. Kemudian DCGH Nah, yang kuning ini kemudian PC F. Nah, yang ini semua nilainya itu e, bentuknya persegi, ya, yeah. kongruen atau sejajar juga. Nah, yang keempat diagonal sisinya itu ada 12 buah, semua sama panjang, ya. Yeah. Contohnya garis PG. Nah, ini ya, yeah. pada setiap diagonal sisi gubus itu sama dengan panjang rusuk dikali akar dua ya. Nah, yang kelima, diagonal ruang ada empat buah, semua sama panjang. Nah, misalnya garis PH. Nah, ini panjang diagonal ruang kubus ya itu sama dengan panjang rusuk dikali akar tiga. Kita lanjut ke yang keenam. Nah, bidang diagonal, satu kubus memiliki enam buah bidang diagonal. Nah, semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang, yang luasnya sama dan kongruen sebagai berikut. Nah, diperhatikan baik-baik. Nah, ini bidang diagonalnya. Nah, ini dua, kemudian tiga, kemudian empat, kemudian lima, dan 6. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di bawah ini salah satu bidang diagonalnya adalah persegi panjang, B, D, H, F. Nah, luas setiap bidang diagonal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, luas bidang diagonal itu sama dengan rusuk dikali diagonal sisi, sama dengan rusuk dikali rusuk dikali akar 2. Ya. Nah, ini. Kemudian, jika rusuknya itu kita simbolkan S dan luas bidang diagonal kita sebut sebagai LBD, maka nah LBD ini itu sama dengan sisi kali sisi kali akar 2. Nah, kita coba atau kita mulai bersama-sama biar lebih paham dengan melihat contoh yang pertama. Simak baik-baik ya. Oke, diketahui suatu kubus panjang rusuknya 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal sisinya yang A, yang B panjang salah satu diagonal ruangnya, yang C luas salah satu bidang diagonalnya. Nah, diperhatikan kita jawab yang A panjang diagonal sisinya sama dengan 8 akar 2 cm, kemudian yang B panjang diagonal ruang itu sama dengan 8 akar 3 cm, kemudian yang C luas bidang 1 diagonal itu sama dengan 8 cm dikali 8 akar 2 cm sama dengan 64 akar 3 cm persegi. Nah, contoh yang kedua. Sebuah kerangka kubus akan dibuat dengan bahan kawat. Nah, jika panjang salah satu diagonal ruangnya itu sama dengan 25 akar 3 cm, tentukanlah yang A panjang kawat yang diperlukan, yang B panjang satu diagonal sisi, yang C luas satu bidang diagonal. Perhatikan baik-baik. Jawab yang A. Nah, di sini ada nilai diagonal ruang kita simbolkan DR itu sama dengan sisi akar 3 itu sama dengan 25 akar 3 ini ya. Kemudian uh, sisi akar 3 sama dengan 25 akar 3, maka sisi sama dengan 25 akar 3 dibagi akar 3, maka nilai sisinya adalah 20 5. Jadi panjang kawat yang diperlukan itu 12 dikali dengan 25 cm, hasilnya adalah 300 cm. Kemudian yang B diagonal sisinya, nah diagonal sisinya itu sama dengan sisi akar 2 sama dengan 25 akar 2 panjang diagonal sisi itu sama dengan 25 akar 2 cm. Nah kemudian yang C, luas satu bidang diagonal. Pangkat 2, akar 2 itu e, cm persegi, hasilnya sama dengan 625 akar 2 cm persegi. Nah ini untuk penyelesaiannya. Ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Panjang rusuk suatu gubus itu sama dengan 13 akar 2 cm. Nah hitunglah yang A panjang diagonal ruangnya, yang B luas salah satu bidang diagonalnya. Diperhatikan yang A. Diagonal ruangnya sama dengan S akar 3. Nah, sama dengan dalam kurung 13 akar 2 ini, ya. Kemudian dikalikan akar 3. Nah, 13 adalah di akarnya ini ada akar 2 kali e, 3 akar 3. Maka 13 akar 6. Nah, panjang diagonal ruangnya itu sama dengan 13 akar 6 cm. Kemudian yang B luas bidang diagonal sama dengan Nah, ini rumusnya ya. Sisi pangkat 2 akar 2. Nah, 13 akar 2 pangkat 2 kalikan akar 2. Maka 13 dipangkatkan 2 dikali akar 2 dipangkatkan 2 dikali akar 2. Maka 13 pangkat 2 itu 169 dikali akar 2 pangkat 2 2 kemudian dikali akar 2 maka hasilnya adalah 338 akar 2. Jadi, luas salah satu bidang diagonalnya adalah 338, 338 akar 2 cm persegi.